Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat terus ya teman-teman. Teman-teman, kali ini kita ada di proyek Pesona Jaya Property. Pesona Jaya Property banyak mengembangkan perumahan-perumahan yang ada di Pontianak, Ketapang, dan Sungai Duri. Saat ini saya ada di salah satu proyeknya di Perumahan Petani, Jalan Petani Gang Husin. Di perumahan ini akan dibangun rumah tipe 45. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Oke, kita bahas langsung spesifikasinya. Rumah tipe 45 ini dibangun di atas tanah seluas 160 meter persegi dengan ukuran tanah 8x20, satu lantai sertifikat hak milik atau SHM, dua kamar tidur, satu kamar mandi, carport satu mobil, listrik 1300 watt dan air PDAM. Rumah Jalan Petani ini meski dalam progres tapi banyak peminatnya, dan juga akan dilengkapi dengan lantai keramik, plafon gypsum, dan dinding batako plester. Salah satu tambahan info penting buat teman-teman, lokasi ini sangat strategis. Untuk ke rumah Radang hanya butuh waktu 5 menit, ke Megamall 15 menit, ke rumah sakit Antonius 15 menit. Harga jual rumah ini sangat terjangkau buat untuk semua kalangan teman-teman. Jadi harga jual dari rumah ini hanya seharga 295 juta rupiah. Jenis pembayarannya kita bisa melalui cash keras, KPR, dan cash tempo. Oke teman-teman, kita survei aja langsung rumah ini secara utuh. Let's go! Jika teman-teman berminat, langsung aja hubungi marketing kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini teman-teman. Siapa tahu ya teman-teman ada yang sedang mencari rumah ini, dan teman-teman bisa dapat info update kita berikutnya. Nah teman-teman, jangan lupa komen, karena menurut teman-teman bagaimana sih penampilan dari rumah ini. Nah Edi mau dengar pendapat dari teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini review rumah ini, perumahan petani ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, saya Edi TK, bye-bye.